Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ketemu lagi kita di Mekanika Fluida. Kita Mekanika Fluida 1. Di sini pertemuan ke-8 kita adalah melaksanakan soal mid semester seperti soal berikut. Yang pertama, hitunglah kerapatan massa dan rapat relatif dari 5,6 meter kubik minyak yang beratnya 46.800 ton. Ini angka ditambahkan dengan dua angka yang terakhir. Soal yang kedua, sebuah pipa berbentuk U berisi air dan minyak, tinggi kolam minyak 20 cm, tambahkan dua angka yang terakhir, dan tinggi kolam air 10 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka hitunglah massa jenis minyak. Soal yang ketiga, pada gambar menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada pintu air, tekanan hidrostatis tergantung pada tingginya muka air di atas sendi. Inilah sendinya ini, titik nol. Pada saat pintu mulai membuka, momen-momen gaya terhadap sendi nol adalah nol. Yang keempat, kaleng dengan tinggi 10 cm dan diameter 6 cm berisi cat dengan rapat massa 10-10 atau 1010 kg per meter kubik dengan kedalaman 7 cm, tambahkan dua angka yang terakhir. Pada keadaan diam, kaleng kemudian diputar pada sumbunya hingga tercapai kondisi benda tegar. Kemudian tentukan A, kecepatan sudut yang akan menyebabkan cat mencapai bibir kaleng. B, tekanan di titik A yang terletak di sudut bawah kaleng. Kelima, sebuah pipa dengan diameter 12 cm. Ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm. Jika kecepatan aliran di bagian pipa yang berdiameter yang besarnya adalah 10 cm dengan kecepatan 10 cm per detik, tambahkan dua angka NIM terakhir, hitunglah kecepatannya di ujung pipa terkecil. Baik, mahasiswa sekalian, inilah soal mid kita. Selamat mengerjakan. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.